semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Ibu berdoa, semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita bersama. Yang kedua, selawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berlafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah anak-anak ibu semuanya, pada pertemuan pertama ini di semester 1 di kelas 5, materi kita akan belajar surah At-Tin, yaitu membaca surah At-Tin dari ayat 1 sampai 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wat-tursinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus-salihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu biahkamil hakimin. Nah anak-anak semuanya, itulah tadi bacaan surat At-Tin dari ayat 1 sampai 8. Dan ibu berharap semoga anak-anak semuanya bisa membaca surat At-Tin dan menghafalkannya. Anak-anak semuanya, dengan begitu selesai sudah pertemuan kita dalam surat At-Tin pada hari ini. Dan selamat bertemu di materi berikutnya. Dengan begitu, marilah sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.